Astagfirullahaladzim alazim la ilaha illa anta khalaqtani wa ala amruka wa ala ahdika wa alika mastata'at na'udzubika min syarri ma sana'at abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'ufirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta illa ta'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بلا خير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُ الْعُقَلَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وَلَا مَنْ جَامِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اِتَّقُوا اللَّهِ وَسِكُمْ وَإِيَّيَ بِتَّقُوا اللَّهِ فَقَدْ فَزَ الْمُتَّقُونَ. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para penuntut Prof Akademi Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni, Yaumul Ahad, hari Ahad. Allah SWT izinkan kita untuk kita mulazamah. Ini kita melazimkan diri kita untuk kita istiqamah. Supaya kita sentiasa berada tetap di dalam jalan sebagai penuntut ilmu. Yang mana memerlukan mujahadah, kesungguhan yang sepenuh jiwa untuk berhadapan dengan berbagai mehnah, yakni ujian dan apa saja fitnah, cobaan pada dunia, terutamanya cobaan kesenangan, keseronokan sehingga mendatangkan kemalasan untuk kita membina ataupun meneruskan ketaatan. Memang di dunia ini perkara yang membawa kepada tingkatan darjat untuk mendekatkan diri di sisi Allah SWT itu memang akan bertarung dengan perkara yang dinamakan nafsu, yang membawa kita sifat malas, rasa jadi lemah. Sebab tu kita minta doa Nabi Hajar, minta jauh, minta berlindung daripada lemah dan malas. Jadi lemah dan malas. Ada perkara yang kita lihat dalam hidup ini, bila kita nak long distance. Long distance ni, itu perkara yang susah jemaah sekalian, apabila nak mengekalkan lemah lawannya kuat. Nak mengekalkan kekuatan stamina kita.
nak mengekalkan kekuatan hati kita untuk kita long distance. Sebab kita nak beramal bukan sehari dua. Kita nak beramal sehingga bertemu dengannya. Yang kembali kepada Allah SWT dengan mempunyai hati yang bebas daripada segala kemelut keduniaan, perasaan, keadaan, kebendaan. Dan semuanya ini hanya boleh didapati apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh memberikan masa, memberikan tenaga, memberikan harta kita di jalan Allah SWT, yakni dengan menjadi talabal ilm, penuntut ilmu, dan meletakkan ilmu yang menjadi usul kepada agama yang usuluddin, itulah ilmu tauhid. Meletakkan dalam kamus kehidupan, dalam jadual kehidupan, kita nak memberikan balik supaya menjadi saksi di hadapan Allah, ya Rab, dengan masa yang kau berikan kepada aku, dengan umur yang kau telah berikan kepada aku, setelah PKP tempoh hari muhasabah, aku telah merenung bahawasanya banyak masaku habis terdahulunya kepada perkara-perkara yang lawa mungkin. Maka berbaki ke depan ini, setelah Allah berikan kembali suasana yang bebas daripada COVID, bebas daripada penyakit, kita boleh ke sana ke sini kembali seperti biasa, tak ada halangan. Maka kita nak caturkan kembali, nak aturkan kembali masa kita ini, nak lebihkan kepada jalan menuntut ilmu. Allah bagi masa lama, 10 tahun Allah bagi masa. Mungkin kita menyangka menuntut ilmu ni hanya sekadar mendengar saja, tidak cukup menjadi pendengar ilmu. Kita kena angkat martabat menjadi penuntut ilmu. Bila kata penuntut ni, dia kena ada satu mujahadah, satu pengorbanan, satu perjuangan, satu perkara yang mesti kita lawan. Kalau tiada perlawanan, itu bukan mujahadah, mas sekalian. Tadi saya datang, mas sekalian, naik motor lah. Macam biasa kuda perang saya tu. Baru ni nak pergi ke Bagan Datuk. Allah tak sampai hajat. Start-start tak hidup. Tapi alhamdulillah ala kulihal, tak hidup kat rumah. Setakat hari ni motor, kereta mati semua kat rumah. Elok dia. Sampai rumah, innalillah. Besok pagi nak start, la haula wala. Towing lah motor. Cadang tadi keluar nak santai je, nak relax. Nak relax keluar tadi. Saya keluar pukul 10.20 pada rumah. Nak kira kalau bawa dalam kiraan kelajuan 140-150 km berapa minit. Tapi tak boleh. Terpaksa ada perlawanan juga. Tiba-tiba pagi-pagi hari ada orang racing atas jalan. 4 biji motor pada belakang, zaaak, laju. Saya pun apa lagi, terpaksa berlawan di masa ini. Dengan harapan saya nak perlahan dia tadi. Saya nak bagi peringatan dan mesej kepada dia. Jangan tunjuk lagak dan raja di atas jalan raya. Motor 100-200 cc lah, laju lah motor tu. Saya dah bawa tadi, terpaksa meningkatkan kelajuan ke 195 km/jam. Dan saya menoleh memandang, dia menoleh ke saya. Jadi Superman, saya pun pandang. Agaknya pelik, 195 km boleh pandang lagi dia. Kau nak tumbuh sangat je, mari sini. Saya pun terpaksa memacu kelajuan 240 km/jam. Menjadi debu berterbangan di belakang. Geram no kata ni. Pagi-pagi dah buat masalah dia pun. Pagi-pagi saya tunggu. Ada 4 biji motor belakang. Ya Allah. Dahlah baru-baru ni bersepai mereka atas jalan raya kat Gateri tu. Mereka nak bawa laju boleh. Jangan berlumba. Kita pun bawa laju juga. Tapi bukan berlumba. Jangan jadi masalah. Berlumba. Dan berlumba-lumba. Hari tu, hari ni dia katanya mungkin nasib aku tak baik ini katanya. Terus slow lah malu. Terus exit yang paling awal. Kalau tidak saya rasa dia nak terus pecut sampai tu lah akhir tu. Tapi dia exit berpatah balik Elmina naik atas. Mais ni dia cakap memang. Kebanyakan macam tu. Dan alhamdulillah lah. Bila bakar motor tu berjaya memberhentikan pemecut-pemecut yang tak bertauliah ni. Itu nama perlawanan. Perlawanan kan, kita nak relax kan, tapi terpaksa. Cadang nak tengok santai timing.
Tapi terpaksa jadi 6 minit dia sampai sini. Tengok macam mana? Tengok sampai Allah, tercepatlah pula sampai. Ya Allah. Saja saya nak santai, nak bawa tadi tak boleh mas sekalian. Jadi itulah perlawanan kehidupan, perjalanan, pertembungan tu mungkin berlaku. Kalau tak ada pertembungan, tak ada perlawanan, tak jadi. Tak jadi. Dia tak jadi apa? Jadi kita kena berlawan, kita bersaing dengan nafsu kita. Kita kena lawan, malas, rajin. Lemah, kuat. Kita tahu tempat kita nak pergi ke mana. Kita tahu, akal kita waras. Aku nak mengaji lagi. Aku nak belajar tauhid tentang Allah. Masa aku dah banyak dulu. Jangan menyangka kita dah ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia terus menuntut ilmu. Itu ciri orang ada ilmu. Orang yang menyangka dia sudah ada ilmu, maka dia ada menuntut ilmu. Dia mungkin jadi pendengar ilmu sajalah. Atau langsung dia tak menuntutlah. Tapi time bila dia belajar? Tunggu. Tunggu dia ajar. Dan ilmu ni tak mengenal usia jemaah sekalian. Peperiksaan kehidupan ni terbuka. Asal ada akil balik saja, dewan peperiksaan terbuka. Tidak ada had umur. Tiada had umur ujian ni jemaah sekalian. Bukti cuba lihat saudara kita di Palestin, di Gaza. Baby lagi, kecil lagi, Allah uji dengan kehancuran, kematian. Kalau kita kata budak-budak lagi, tak perlulah diuji dengan begitu. Bagilah dia funfair ke, seronok, main ke. Tapi tidak. Ujian datang tidak mengenal siapa penuntutnya. Siapa kandidat dia. Yang penting, kamu dah subscribe. Kamu dah log in untuk masuk meneduki peperiksaan. Melainkan kamu gugurkan subjek itu, baru dia tak datang uji. Nah, macam saya nak ambil subjek tu lagi, bila kata pihak jabatan ada technical issue, ada subjek yang saya terdaftar awal, maka pihak jabatan pun beritahu, ustaz minta tolong gugurkan subjek itu katanya. Nah, sebab kalau dah daftar, sama ada you bersedia atau tidak, you kena jawab. You tak kira lah saya bersedia, saya tak bersedia, saya muda lagi ke, tak ada. Sekali kita melalui perjalanan itu jemaah sekalian, ujian itu, maka nak tak nak kita kena hadapi ini. Kadang-kadang minta maaf cakap, ujian tu sepatutnya dah berakhir, tapi extended. Pernah dengar repeat paper? Sepatutnya pelajar tu berusia 18 tahun, tapi 81 tahun jawab periksa lagi. Kenapa? Dia masih gagal menjawab peperiksaan itu. Namun, penggubal soalan kehidupan ini tetap memberi peluang. Sila jawab sampai lulus. Sebab tu jangan terkejut. Kita tengok kadang-kadang usianya nampak macam dewasa. Tapi bila kena ujiannya, mengalahkan budak-budak yang baru lahir. Kan? Menangis sana, menjerit sini. Kenapa? Kerana ujian tidak mengenal usia. Kalau datang menyinggah dalam hidup kita, kalau kita tak persiapkan diri kita, maka kita dipersiapkan nanti melalui perjalanan itu. Diuji bertubi-tubi sampai kita lulus. Kenapa ustaz saya diuji berkali-kali ini ustaz? Ya, Allah nak bagi kita lulus. Kan jawab apa metro driving kan? Lesen kan? Belajar sampai lulus. Bayangkan. Sampai lulus. Bagaimana nak lulus ujian? Bagaimana? Apabila dia tenang menghadapinya. Lulus lah. Dan tak berubah sikap diri dia. Maka dia tetap menjalankan tanggungjawabnya. Malah semakin dekat dia kepada Allah yang Maha Esa. Maka ujiannya lulus. Allah nak tengok kita ni tak berubah. Allah nak tengok janji taat setia kita. Sebab tu dalam kitab karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala Alih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Tempatkan keturunan beliau di kalangan orang-orang yang saleh dan salehah. Masukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga barang sesiapa yang mengikuti pengajian, kajian kitab beliau. Allah rahmati, Allah berkati, menjaga keturunan seluruhnya. Dan dimasukkan syurga tanpa hisab.
Amin ya rabbal alamin. Tuan guru meletakkan pembuka kalam bicara dalam kitab pengajian ni, kalau kita boleh buat murajaah. Kita lihat apa kalam bicara permulaan. Mula-mula pada pendahuluan apa yang dibincangkan jemaah sekalian? Cuba lihat. Kita lihat balik supaya kita boleh mengenang kembali perjalanan kita. Dan alhamdulillah kita dah masuk ke siri yang ke berapa ni? Siri yang ke berapa kita ni? 18 dah. 18 siri dah. Alhamdulillah. Ha. Dan tuan guru memulakan pendahuluan dengan membawa perjanjian manusia dengan penciptanya, surah Al-A'raf 177. Cuba lihat apa yang kita telah berjanji dengan Allah suatu di alam azali. Apa kita dah janji? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sumbi mereka. Min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nampak jiwa, roh. Ha, ni alam roh. Alam azali. Apanya Allah ambil kesaksian? Apa yang kita dah berjanji dengan Tuhan? Kadang-kadang kita pandai berkata kepada suami kita, abang janji apa dengan saya? Oh, pandai. Suami pun kata, awak janji apa dengan abang? Pandai. Kan? Dalam sekali janji tinggal janji. Abang tak janjikan apa-apa. Abang janji nak jaga saya. Kenapa abang tak jaga saya? Ha. Apa yang dimasukkan dengan jaga? Abang tadi jagalah. Lain sekali suami resign daripada bekerja yang lain. Jadilah jaga. Dia buat pula pos kat rumah di depan tu. Dia duduk kat situ. Abang kenapa buat pos rumah kat situ? Kata nak jaga. Abang jadi jaga. Geram tu. Nak. Janji apa kita dengan Allah SWT? Janji kita dengan manusia ni mesti selari dengan janji dengan Allah. Sebab tu kadang-kadang kenapa janji kita meleset? Kita janji dengan manusia meleset. Setiap perjanjian insya-Allah tu satu, sebab memang kita takkan mampu mengotakan janji tanpa dengan kehendak Allah. Insya-Allah. Namun, kalau kita lihat janji terutama dalam menjaga, memberikan kasih sayang, menjanjikan bulan dan bintang. Amin. Walhal perjanjian itu mestilah bermula dengan perjanjian kita dengan Allah. Kita dah berjanji dengan mengatakan, dan Allah memulai perjanjian itu, Alastu birabbikum. Apa kata Allah? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita pun menjawabnya jemaah sekian, qalu bala syahidana. Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian, kata Allah, supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yakni Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Yakni tidak timbul keadaan yang mula agiu, kami tak tahu. Walhal di alam roh azali dulu kita telah berjanji bahawa kita nak mengesakan Allah. Ini janji ini. Maka kotakan janji. Ujian pun datang. Ujian datang bertubi-tubi. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk mengotakan janji. Di mana janjimu? Maka selagi mana tak mengotakan janji, selagi itulah hati remuk, hati sakit, hati kecewa. Rupanya kita telah memungkiri janji untuk mengesakan Allah. La tusyrik billah. Bagaimana kita nak mengesakan Allah SWT kalau tidak ada ilmu mengenal Allah? Dan kata Nabi SAW dalam satu hadis Nabi SAW, mafhum hadis, jadidu imanakum. Perbaharilah iman kamu. Kaifa nujadidu imanana. Bagaimana kami nak perbaharui iman kami? Daripada hadis ini merujuk bahawa seakan kita ni menyangka kita telah beriman jemaah sekalian. Ya, memang kita telah beriman. Qalu amanna. Dan kita rujuk balik perbahasan kita dalam sifat al-wujud. Bila bermaksud qalu amanna, yakni bil makna isyarat kata Imam Abu Hanifah
rahimahullah ta'ala alim meletakkan amantu billah. Al-wujud bil makna amantu billah. Aku percaya, beriman kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mengisyaratkan al-mawjud, yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, maka disitulah permulaan perjalanan hidup kita. Kita nak tengok adakah kita mampu beriktikad dengan jelas bahawa yang ada hanya Allah. Bagaimana uji mereka? Wahum la yuftanun, kata Allah. Qalu amanna, Al-Ankabut ayat 2. Ini mesti diulang. Diulang-ulang ayat ni jemaah sekalian. Dibincangkan bersama ahli keluarga kita. Bahawa setelah kita beriman mengatakan qalu amanna, setelah kita mengatakan aku beriman kepada Allah, anak kita akil balik dan dia beriman kepada Allah, katakan pada dia, wahai anakku, tidak lengkap kehidupan ini selagi mana kamu tidak ada uji tentang imanmu. Persiapkan dia untuk berhadapan dengan ujian peperiksaan. Sebagaimana kita persiapkan untuk mendawat peperiksaan SPM, UPKK. Kita menghadap dia. Kita tanya soalan itu dan ini. Buat ulang kaji itu dan ini. Maka begitu jugalah dengan ahli keluarga kita. Dan ditanya. Dan dalam isyarat al-wujud bil makna, isyaratnya adalah amantu billah, yang ini merujuk pada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala alaih, dan Imam Ahmad bin Hanbal merujuk pada al-mawjud, yang ada. Maka isyarat kepada itu dengan kita membuat pengakuan dengan lisan, buat penerimaan dengan hati, tasdiqu bil qalbi, menzahirkan dengan syarah lisan, menterjemahkan dengan perbuatan, semuanya itu adalah terjemahan nak buktikan Allah ada. Kerana Allah tidak ada perlukan pembuktian. Kita yang nak buktikan dengan percakapan alastu bi rabbikum tadi. Adakah kita membuktikan kembali apa yang kita katakan? Ya, kita nak buktikan kembali. Kita nak buktikan bahawa Allah ada. Pada diri kita lah kita nak buktikan. Dan sebagai penyataan kepada penyaksian yang kita telah bersaksi suatu ketika dahulu, ketika Allah buat penyaksian kepada kita dalam alam roh, yaitu alam azali. Jadi jemaah sekalian, maka kita memang tidak boleh tidak, mau tidak mau, perwasan tentang tauhid ini mestilah diperhalusi, biar sebati mendarah daging, biar menjadi sebati dalam penafasan kita, bahwasanya hidup ini hanyalah untuk illa liya'budun, yakni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, para mufassirin menterjemahkan, mentafsirkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, merujuk illa liya'rafun, yakni hanya senya untuk mengenal Allah. Jadi sebab itu kita kena bagi masa. Bila kita start betul-betul nak kenal Allah, itu lalu saya kata bila kalau tunggu ujian baru nak kenal, itu diajar je mas sekalian. Dalam pengajian saya tempoh hari di PPR Surah Al-Mujtaba, saya ada bagi satu analogi, satu tamsilan di masjid. Biar kita menghadapi ujian sewaktu kita di dalam pembelajaran, kerana ianya package. Pembelajaran pasti ada ujian, dan ujian pasti ada. Belajar tak belajar, pasti ada. Bersedia atau tidak, pasti ada. Namun biarlah kita diuji di saat kita sedang berada dalam mod pembelajaran, kerana ianya Allah berserta dengan ujian dan pembelajaran. Itu lebih baik. Kita tak nak diuji di saat kita nak diajar, kerana kita lari daripada pembelajaran. Dan subjek ujian kehidupan tidak boleh digugurkan. Tak boleh gugur. Saya tak setuju dengan ujian kehidupan ni ustaz. Habis tu nak buat apa? Saya nak gugurkan ujian kehidupan ni. Boleh? Macam mana caranya ustaz? Gugur kamu daripada dunia ini. Cara nak menggugurkan ujian kehidupan, gugurkan diri kamu dari dunia ini.
gugur dari dunia ini, habis. Habis. Selesai? Belum. Kerana apa? Ada lagi ujian yang besar nanti. Kena jawab soalan juga. Alam barzakh. Tak selesai. Nah, jadi, jawab di dunia terus. Mudah-mudahan, di alam barzakh, kita tidak ditanya lagi. Tidurlah seperti pengantin di malam yang pertama. Tiada siapa pun berani mengacau mengentuk pintunya. Tidurlah kamu. Kerana kamu menghabiskan masa hidupmu untuk menjawab soalan peperiksaan kehidupan dengan kamu menyibukkan diri dengan belajar. Orang nak periksa, sinonimnya belajar. Betul tidak? Nah, kalau nak periksa tak belajar, nanti kita tanya kamu tak belajar ke? Kamu nak gagal ke? Nah, kalau hidup ni orang semua takrifkan ujian, 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 kenapa tak belajar? Kenapa tak nak jadi pelajar? Ha, nah, begitu jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, maka jangan berhenti untuk belajar mengenal Allah. Dan alhamdulillah disajikan dengan kitab perbahasan ini, sejarah dan kupasan pada kata akidah ini. Mudah-mudahan ini sangat membantu kita untuk memperhalusi perbahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nyambung perbahasan kita pada muka surat 128 edisi yang pertama, 135 edisi yang kedua. Dalam bab membincangkan, masih membincangkan sifat salbiyah, di bawah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah membawa kepada perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ialah sifat keempat yang dikemukakan oleh Imam Al-Sanusi. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baharu. Ada juga yang memberikan erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis sebagai berlawanan dan berlainannya dengan segala yang baharu. Disebut yang baharu ni perkara yang wujud kemudian, yang bermula tiada kemudian ada. Ha, kemudian ada baharu berlaku. Ha, kita ni makhluk ni semua bermula tiada atau bermula mati. Mati juga merujuk kepada tiada. Kuntum kaifa takfuru nabilah ya kuntum amwat. Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu tiada sebelum ni? Sedangkan kamu mati. Ha, tu. Imam Al-Sanusi memaksudkan mukhalafatu ta'ala lil hawadis dengan ketiadaan persamaan sama sekali antara Allah Subhanahu wa taala dan segala yang baharu. Ha, di sini juga membahaskan bagaimana bila berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang membawa beberapa makna, nah. Ha, membawa kepada perbahasan ketiadaan persamaan antara Allah SWT dan segala yang baharu. Sama ada persamaan pada zat, sifat dan perbuatannya. Nah, ini mentauhidkan pada zat, mentauhidkan pada sifat, mentauhidkan pada afnal. Takkan sama. Tak boleh tak sama pada zat tapi sifat sama, tak boleh. Oh, pada perbuatan sama, pada sifat tak sama, tak boleh. Tak boleh mengatakan sama dengan maksud tak sama pada ketiga-tiga perkara zat, sifat dan af'an. Gambaran berlawanan dan berlainan Allah SWT dengan segala yang baharu pernah dijelaskan. Ini katanya, ini kata pengajian karya akidah ni. Apabila merujuk kembali kalam para ulama muktabar, malah kalau dirujuk pada ulama salaf, yakni Imam Abu Hanifah,
Al-Muhasibi, Imam Al-Syafi'i, Imam Al-Tahawi, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang mana dalam Imam Abu Hanifah dalam Fi'ul Akbar mengatakan la yushbihu syai'a minal asya'i min khalqih wa la yushbihu syai'un min khalqih. Yang bermaksud Allah SWT tidak menyerupai sesuatu daripada makhluknya dan segala makhluknya juga tidak menyerupainya. Ini dalam karya Fi'ul Akbar Imam Abu Hanifah. Ini kalau kita rujuk, ini kitab yang kitab akidah, dalam kalau karya akidah yang pertama dibukukan perbasan Imam Abu Hanifah Fi'ul Akbar. Ini ada tak silap saya 680 lebih muka surat. Ini membahaskan seterusnya. Ini ada tambahan ni untuknya edisi baru. Edisi lama terus pada Al-Ash'ari Risalah ila Ahli As-Sughar. Betul? Untuk yang edisi pertama. Okey, untuk edisi baru yang kedua dibawakan dalil Imam Asy-Syafi'i dalam Fi'ul Akbar. Ada tambahan pada yang edisi yang pertama, ada tambahan pada dalil merujuk pada Al-Imam Asy-Syafi'i lalu la yushabihu syai'an minal makhluqat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu daripada segala makhluknya. Allah SWT tidak menyerupai sesuatu daripada segala makhluknya. Dalam kitab Imam Asy-Syafi'i Fi'ul Akbar. Fi'ul Akbar Imam Abu Hanifah pun ada. Karangan Imam Syafi'i pun ada. Ada persamaan dengan Fi'ul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Maka terdapat perbahasan mukhalafatu ta'ala lil hawadis, isyarat merujuk kepada la yushabihu. Itu kata Allah SWT tidak menyerupai syai'ah sesuatu daripada segala makhluknya minal makhlukat. Okey. Ini tambahan. Edisi pertama tak ada ni. Edisi pertama tak ada. Tambahan. Buat nota di bawah. Tambahan. Imam Syafi'i berkata. Edisi kedua ada. Edisi kedua ada. Edisi pertama tak ada. Jadi apa yang saya kata ni tambahan. Tambah. Pada edisi yang pertama, tiada kata-kata daripada Imam Syafi'i yang dicatat, diambil daripada kitab Fi'ul Akbar juga. Tapi karangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Apa Imam Syafi'i kata? Imam Syafi'i kata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu daripada segala makhluknya. Imam Syafi'i kata. Boleh? Ini dibawakan dalil-dalil ni mas sekalian. Ditambah lagi. Yang pertama ada tiga dalil ni. Tapi yang kedua ada tambahan. Satu, dua, tiga, empat. Empat dalil tambahan. Daripada rujukan kitab-kitab muktabar. Tambahan yang ketiga, kalau edisi yang pertama. Kalau yang kedua dah ada tulis itu. Wala syai'a misluhu daripada kitab Matan Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Imam Tahawi dalam Tahawiyah mengatakan bahawa dan tiada suatu yang menyerupainya. Tambah quote tulis Imam Tahawi kata. Imam Al-Tahawi kata dalam Matan Al-Aqidah. Matan Al-Aqidah Al-Tahawiyah Al-Tahawiyah. Dan tiada sesuatu yang menyerupainya. Dan ditambah lagi dengan matan masih Imam Al-Tahawi, masih kitab yang sama Matan Aqidah Al-Tahawiyah mengatakan wala yushbihul inam, tidak menyerupainya akan makhluk. Tak ada nama makhluk pun boleh serupa dengannya. Dan
baru tambah yang dalil yang ke ni tak ada penambahan, yang ni daripada Imam Al-Ash'ari ni, ghairu musyabbahu li syai'in minal alami, tidak serupa dengan sesuatu daripada alam semesta ini. Itu yang ada sekarang tu, tak ada sesuatu pun yang serupa dengan alam. Carilah apa, macam ni ke tidak, macam tu ke tidak, 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 tidak. Nabi Ibrahim AS terkenal dengan yang mencari Tuhan, mencari Allah. Adakah begitu? Tidak. Adakah begini? Tidak, tidak, tidak. Dengan alam pun tidak, dengan makhluk pun tidak, dengan apa pun tidak. Lalu disimpulkan dengan lafaz perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Al-Maturidi dalam kitab Al-Tauhid, ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Asy'ari Al-Maturidi, ada dua imam tu kan. Ini dalam kitab Al-Maturidi yang mengatakan bahawa dan Allah itu satu, wallahu wahid, dan Allah itu satu, la syabihu, tidak ada yang serupa. Ini kita belajar tentang sifat Allah. Sekejap kita tengok macam mana pakai dalam kehidupan. Sekejap kita tengok macam mana nak kait beriman dengan kehidupan bila kata ujian datang. Baik. Dan Syekh Ahmad turut berkongsi gambaran berlawanan Allah SWT dengan segala yang baru, apa bahawa segala yang baru, bahawa ketiadaan persamaan Allah SWT dengan segala makhluk walau satu wajah sekalipun. Dengan alasan bahawa segala makhluk ini tidak dapat dielakkan daripada jauhar dan arak. Ni boleh rujuk nota kaki ujung nanti 6-7. Jauhar, juzuk-juzuk, pecah-pecah. Makhluk ni boleh dipecah-pecahkan. Dan arak ni benda. Apa segala benda dan arak. Dalam satu hadis Nabi SAW menggunakan kalimah arak ni, laisal ghina an kasratil arak. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Harta arak, benda-benda. Fizikal. Jauhar, pecahan yang boleh dibahagi-bahagikan. Sayang boleh dibahagikan tidak? Bahagi kasih sayang ke beri kasih sayang? Ni kena faham, ni kena faham. Nyatakan dan huraikan perbezaannya. Selama ni faham apa? Bahagi ke beri? Bahagi ke beri? Kalau suami kawin dua? Bahagi ke beri? Bagi je lah. Tapi kenapa rasa macam bahagi dua? Rasa bahagi dua tak? Ya, tak rasa. Ni nak tanya, ni nak tanya ni. Orang lelaki, bagi dua. Kalau ku pilih di sana sini, akan kecewa. Kalau pilih di sini sana, akan merana. Lala sekali, aku tinggal dua-duanya. Adapun lala sekali ku pilih keduanya. Bila pilih keduanya, menung balik. Kalau ku pergi ke sana sini, mula mengata. Kalau ku pergi di sini sana, mula terseksa. Habislah aku mati atas jalan raya. Lala sekali bila ditanya, menyesal tak sudahnya. Macam mana kahwin lagi? Tak payahlah. Ya Allah. Betul ke? Betul ke orang cakap macam tu? Betul lah. Bila dia pergi tengok sayang tu arat, sayang tu jauhar tu, biar. Siapa suruh? Siapa suruh? Dijauharkannya. Dijuzuk-juzukkan. Ini bahaya sebab tu kalimah kahwin ni, bagi lelaki yang mana ada niat nak kahwin, dia pasang niat belum ni? Tak pasang? Angguk ni mana isteri tengok suami pasang niat. Pasang niat dah tak? Pasang lah. Nawaitu ikut saya. Nawaitu.
Habis ustaz niat. Ni dalam majlis ilmu makbul ustaz. Iyalah makbul lah, niat je lah. Dapat pahala. Pahala. Lepas ni tak datang dah lah. Abang lepas ni tak payah datang. Jangan ada lah. Biasa saya je datang. Ada kisah tu, datang tempat sajak pergi Mekah kan, depan Kaabah. Isteri doa jangan bagi suami kahwin lagi. Suami doa nak kahwin lagi. Mana yang makbul? Bertentang doa dia. Ha. Tak sama. Dan memang takkan pernah sama kasih sayang dan nama sebenarnya manusia ni. Ha, di sini silap. Silap ni kat mana? Sayang ni sumber dari Allah. Kan? Sifat Allah. Wujud. Yang ada hanya kalau Allah wujud. Allah wujud. Kan dimulakan dengan asma'an Allah wujud. Maka Allah Rahman Rahim. Rahman wujud. Ar-Rahim wujud. Macam itulah. Nampak? Jadi yang wujud, kalau rujuk kepada sayang, yang wujud hanya Allah. Yang ada tu bukan. Semua orang mengatakan dengan kasih sayang Allah. Bila sebut dengan kasih sayang Allah, maka melihatlah kita dengan sifat Allah yang sebenar. Yang mana? Takkan samanya kasih sayang itu dengan makhluk. Dan takkan pernah samanya, jangan disamakan. Jadi, kalau tak pernah sama kasih sayang Allah dengan makhluk, kita berkasih sayang dengan kasih sayang siapa? Ha? Kasih sayang Allah, betul? Ini orang beriman. Kenapa tiru makhluk? Faham? Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Okey, ulang lagi sekali. Ni kena faham ni. Ni kena angguk buat sikit ni. Boleh faham ni? Sebab ni salah. Di sini datangnya fa'ilam ta'dilu fa'wahid. Kalau tak ada, seorang cukup. Jangan main-main. Oh, bab ni jangan main-main. Okey, baik. Dengar berhati ya. Kalau boleh catat, berhati. Subhanallah, subhanallah. Ada yang sebut tas ada ya? Jangan. Ini tajuk penting. Okey, baik perhatian. Baik. Kasih sayang yang ada hanya Allah. Sebab apa kata yang ada hanya kasih sayang Allah? Kerana ada sifat, ada namanya. Betul? Jadi, orang beriman disebut kasih sayang, merujuk kepada? Sepatutnya merujuk kepada? Allah. Baik. Jadi kita ni berkasih sayang bersumberkan kasih sayang Allah. Lalu kalau bersumberkan kasih sayang Allah, kenapa tiru makhluk punya kasih sayang? Faham tak ni? Dia pegang tangan, abang tak sayang eh? Dia bawa jalan-jalan, abang tak sayang eh? Nah, kamu berkasih sayang bersumberkan kasih sayang siapa? Allah. Yang kamu tiru makhluk tu kenapa? Habis tu takkan tak boleh pegang tangan? Siapa kata tak boleh pegang tangan? Malah masalahnya kamu isyaratkan bila tak pegang tangan, tak sayang. Faham tak ni? Adakah Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di tengah padang pasir yang tandus, tak ada siapa, GPS tak ada, Shopee tak ada, Lazada tak ada, apa pun tak ada. Adakah tidak sayang? Nampak? Di sini beriman, bila kita beriman kepada kasih sayang Allah, jangan pernah tiru makhluk. Jangan pernah bersangka buruk dengan kasih sayang Allah. Ini caranya. Malah menyayangilah dengan sepenuh hati, lalu datanglah memberi kasih sayang. Bila memberi kasih sayang, itu bukan dinisbahkan dengan benda. Memberi kasih sayang dinisbahkan dengan tanggungjawab. Allah SWT sayangkan kita dengan bagi benda ke? Bukan sekadar itu. Sayang sifat rahim Allah Ta'ala adalah memberikan iman pada kita. Pemberian tanda Allah sayang, Allah bagi iman. Dan malah lebih pada itu, Allah bagi taat. Allah bagi yang bukan bersifat benda.
Jadi janganlah ditiru pula bila sayang kena bagi benda. Yang ni bersiri ke berapa ni? 15 tahun. Yang pejam mata. Buka mata. Tara. I love you. Satu bangunan ditulis ini. Salah ke? Tak salah. Buatlah bulan. Taklah nak pulih kat bangunan ke. Nak terlentang tergunik ke. Silakan. Tapi yang salahnya bila mempersoalkan. Abang tak sayang. Dan suami pula bila sayang tu pula mula dibahagi-bahagikan. Ha, sini lah si abang sayang. Sana tak pandai masak. Sini pandai masak. Sini ini tangan. Ustaz, bukankah hati-hati itu akan cenderung ke mana salah satu? Siapa yang cenderung kan? Allah. Ah, ha, sangka baik dengan Allah lah. Bila kita bersangka baik dengan Allah, adakah kasih sayang itu dibeza-bezakan? Tidak akan pernah. Sekarang ini, adakah berebut untuk kita bernafas? Elok lah. Kenapa? Kerana nafas ditabir oleh Allah. Kalau saya kasih sayang ditabir oleh Allah, perlu berebut tidak? Faham tak tu? Jangan berebut eh. Maka hentikan istilah perebutan kasih sayang. Siapa yang beranggapan sayang itu direbut, maka dia aratkan sayang itu. Arat, dia bendakan. Tapi mulut kata cinta Allah. Tapi lemari kepada diri, dia tengok makhluk. Dapat mesej dah? Faham? Ha, ni bukan suruh kahwin lagi ni. Kena faham ni. Ustaz suruh kahwin lagi ke? Tak pasal-pasal berbalik pada suatu zaman dahulu kala. Saya dicok ustaz yang suruh kahwin lagi. Kita pun diamlah, biar. Tengok-tengok, isu trending. Meletup balik sekarang. Sebab tu jawab peperiksaan dulu. Jangan tunggu ujian sampai dulu. Biar kita jawab ujian itu kerana peperiksaan, kerana kita belajar. Faham? Ha, sekarang kalau diajar dulu, lain cerita dia. Kalau kita jawab peperiksaan kerana belajar, pencara bagi tahu jawapan. Ini tekankan sini ya. Jawabnya sini ya. Ha. Jadi belum kahwin lagi dah jawab dulu. Okey. Saya okey bang. Okey okey. Tapi bila dah kahwin pula tak menjawab pula. Tak terjawab Ustaz kata. Ingat balik jawapan yang kita pernah bagi sewaktu kita belajar dan kita dah pernah jawab dalam ujian pembelajaran. Macam mana nak jawab ujian pembelajaran? Sini lah. Soalan-soalan macam inilah di masa sekalian. Ada setengah orang tak boleh, jangan tanya soalan tu. Jangan tanya, ustaz, jangan tanya. Tangan macam ini, jangan. Itu isu sensitif, ustaz. Ustaz, jangan tanya. Okey, kalau tanya, saya tanya, Allah tanya saya lagi. Silakan menjawab dengan hal keadaan di luar sana. Kalau tanya, ditanya. Marah dia. Marah. Ini kata jauhar tadi, Arab. Dan Allah SWT bukan jauhar dan bukan arat. Kasih sayang Allah. Bila sebut tentang Allah, kasih sayang Allah, bukan jauhar, bukan arat. Bukan berjuzuk, bertempat, berwaktu. Walaupun jarak beribu batu, tapi sayangnya tetap satu. Itulah kisah Nabi Ibrahim AS dengan Siti Hajar. Dan Nabi Ismail AS. Arat benda. Kalau nak diikutkan benda, Nabi SAW tidak menisbahkan menyayangi isteri dengan memberikan benda. Malah isteri Nabi SAW yang terkenal dengan berhartanya, iaitulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra, habis semuanya digunakan untuk jalan agama. Okay. Jadi kat situ dia panggil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Okay, kita buat khulasah balik, takut kan tergantung macam dah faham ni. Okay, bila kita faham kasih sayang hanya yang ada, yang wujud hanya kasih sayang Allah. Okay. Yang wujud hanya kasih sayang Allah. Maka kita belajar sifat ni salbiah. Kita dah beriman dengan al-wujud, lalu kita
syarah salbiah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau dah beriman bahawa kasih sayang yang wujud hanya Allah, maka kasih sayang itu bersalahan, takkan sama dengan apa pun contoh yang ada atas muka bumi ini. Jelas? Jangan tertipu dengan Romeo and Juliet, faham? Jangan tertipu dengan romanticism. Oh, saya sebut tu. Mentang-mentang buat habis jawab periksa itu ya kan. Namanya romanticism. Bermula pada abad ke-17 dan 18. Setelah kejatuhan atau revolusi Perancis. Maka orientalism, romanticism, adalah membawa elemen-elemen Romeo and Juliet. Ha? Yang membawa kepada nisbah kelembekan. Sedangkan sayang itu bukan dinisbahkan dengan lembek, tapi sayang dinisbahkan dengan tanggungjawab. Ada cuba membincangkan tentang sayang, katakan tidak cukup hanya dengan sayang, yang penting tanggungjawab. Salah tafsirannya. Sayang itu adalah tanggungjawab. Allah sayang dengan kita, Allah jaga kita. Kita tidur pun Allah jaga. Isteri kita pun tak jaga. Suami pun tak jaga. Mak pun setakat jaga setakat mana celik. Tidur, jaga. Malah semakin lama, semakin Allah sayang dia, Allah lagi jaga dia daripada segala keburukan-keburukan. Malah yang paling Allah sayang, Allah jaga dia daripada azab api nerakanya. Cuba tu sayang. Ini kalau siang, sayang tu dia biarkan dia, iyalah. Nah, macam mana tak saya sayang dengan isteri saya? Saya sayang ke anak saya. Macam mana? Sayang tu tanggungjawab. Kalau perlu ketika saat dimarah, marah. Nasihat, tegas, bukan keras. Ada mesej yang Allah sampaikan kerana Allah sayang kita dengan sakit. Sebab Allah sayang. Kerana dengan sihat, kita lalai. Kok Allah bagi sakit? Doktor ketika merawat pasien pesakitnya, kerana sayang, dia terpaksa rawat walaupun menjerit-jerit kawan tu. Adakah kerana sayang, nak cucuk tak nak? Nak cucuk tak nak? Suami pakai bedah, isteri nak berzalik, suami yang kena handle. Alah, abang sayang kat kamu. Alah, apa-apa kamu. Kalau sayang, diselesaikan masalah itu. Yang kerana sayanglah, dia terpaksa biarkan dia menjerit seketika. Kerana sayanglah. Sebab tu tafsiran sayang, kalau benar merujuk kepada Allah, jangan sesekali tertipu mata'ul wurur. Ni baru kita faham. Oh, patutlah dunia ni menipu ya Ustaz. Ingat tipu ni, jangan ambil dunia. Dah, dunia tu ada. Tapi jangan tertipu dengan sumbernya, dari mana sayang tu datang. Kita ingat, sayanglah dia suami isteri ni. Pandai kamu jaga isteri kamu je. Tahu, tak apa. Isteri ni senang je, bagi gelang diamlah dia. Dia homboy. Dia muka-muka buat. Isteri ni bagi apa dia nak, bagi satu handphone, top up banyak-banyak, Shopee, Lazada, jangan tanya. Top upkan saja. Senyumlah lagi, Allah murahnya isteri tu. Takkan itu gaya seorang isteri? Sanggup ke dinisbahkan isteri semurah itu? Nampak? Isteri pula, awak suami kamu setia dengan kamu. Tengoklah ni, air tangan ni. Ni air tangan ni. Ni bau tangan, tak nampak kaki lagi kan? Kita kena jaga isteri, suami kita ni supaya dia tak cari lain. Apa ingat cari-cari ni kerja kamu? Pada baru-baru je jumpa, celik-celik mata bukan jumpa suami kamu pun. 10 tahun hidup baru jumpa. Jangan masuk kata, jangan tertipu lah sayang tu. Padahal sayang tu adalah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan kasih sayang antara kamu, dari mata turun ke hati. Jangan tanya.
soalan yang macam mana, macam mana dia view, macam mana boleh sayang eh? Ya Allah, soalan-soalan pelik-pelik soalan. Kawan tu nganga nak jawab. Dah ada macam ni sebenarnya. Pertama dengan lirikan lah sebenarnya. Ada cerita benda-benda macam itu. Tak payah. Saya bila buat nikah ni, saya dapat ijazah soalan yang main-main. Ditanya mufti sendiri tau. Ha, Dato' Syukri, mufti Kelantan, ditanya waktu tu. Masih lagi lah. Kan? Belum lagi. Ditanya kenapa nikah. Ha, jawab pun. Jawapannya takdir. Dan orang ramai mempelikihkan takdir Allah. Takdir, takdir. Nombor satu takdir. Nombor dua, gatal katanya. Ya Allah. Hilang iman dah. Kalau tak kau, tak ada angin, tak goyang pokok. Katanya. Oh, panjang pula tu pokok. Laki dasar sama je. Habis semua. Dia kutuk laki kau-kau. Sekali timbul akhir zaman, perempuan pun sama. Nak jawab apa? Perempuan. Kalau laki dengar tu memang okey, laki memang laki betul, kaki perempuan. Tiba perempuan nak kata apa pula? Oh tak, perempuan ni sebenarnya tak dapat layanan pada laki. Oh pandailah. Sebenarnya laki tu tak fokus kat isteri dia. Tengok Allah tunjukkan akhir zaman. Sebab tu cakap tu kadang-kadang, bila dia tak bertuhan bercakap, nampak kerosakan lebih banyak. Kasih sayang kata suami, oh suami boleh kahwin dua, dua, tiga. Kami orang perempuan nak juga. Nak juga. Ada pula yang buat contoh soalan. Bayangkan suami-suami kita diduakan. Tak terfikir kita suami diduakan. Sekali betul-betul Allah tunjuk memang ada isu suami isteri menduakan suami. Ha. Pagi suami A, petang suami B, geli-geleman dengar. Tak ada seorang pun sokong, sokonglah. Ha, sokong. Tak ada pun sokong. Geli-geleman lagi ada. Hi, ya Allah, perempuan rupa tu yang cakap tadi, yang cakapnya nak juga dua try. Itu namanya lumrah. Allah jadikan lelaki fitrah kasih sayang Allah. Lumrah sifat lelaki, fitrah kasih sayang Allah. Kena bezakan tu ya. Jangan disamakan fitrah dengan makhluk. Fitrah benda suci. Jadi kita ni jangan sekali-sekali. Ha? Nampak kita dengan tauhid kita syarahkan, bukan kita syarahkan dengan tip-tip berumah tangga. Anda nak tip rumah tangga? Kita yang nak bertangga-tangga ni pun tak bagi tip satu, tip dua, tip tiga. Ha? Ha. Ha. Ustaz ni cerita buat tauhid. Tauhid lah ni. Dia cerita buat tauhid lah ni. Kerana kita bersumberkan bila kasih sayang Allah, kita mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bila bersumberkan kasih sayang Allah, dalil ada surah Ar-Rum ayat 21. Ha, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan jadi lihat kasih sayang Allah. Maka bila Allah takdirkan ada isteri, berikan kasih sayang Allah, bukan kasih sayang abang. Boleh buat. Kita reset balik cakap. Agar kalau payah nak reset, kahwin baru. Macam mana pula tu? Abang faham nak bagi kasih sayang Allah tu apa? Ha. Beri kasih sayang Allah. Ha, bukan kasih sayang abang. Abang memberikan kasih sayang Allah padamu. Kamu pun sama buat yang sama. Abang tak nak kasih sayang kamu. Kenapa? Kasih sayang kamu berjuzuk. Berbenda. Ha, nanti kalau dah berubah bentuk, tak sayang dah. Ha, dulu flat rate je. Kan bentuk dah macam ni dah. Bobong gombak mana dah. Ha, dah jadi arot. Macam gini lah. Kalau itulah hati sayang, harga hidup. Tapi memang itu yang berlaku dunia sekarang.
sibuk nak memberikan tip-tip kembali itu, kembali ini, nak kembalikan rumah tangga, nak, ya Allah, kadang saya dengar pakarlah apa handphone ni, TV ni, dia tak boleh masuk tangan. Kalau boleh masuk tangan, pang pergi sebiji, diam dia. Cakap benda-benda yang mengarut. Cinta tentang cinta Allah, tapi terjemahannya makhluk. Baik, tolak tepi nama Allah tu. Jangan sebut Allah lah. Nak sebut kasih sayang kamu. Habis cerita. Ni cinta Allah. Meraih cinta Allah. Ha. Tapi biasanya tolak Allah ni, kasih sayang dia memang berharga. Bagaimana kita nak menetapkan satu benda yang tiada punya sifat? Sifat benda. Macam mana nak tetapkan udara? Bagi tahu saya. Belakang saya rasa jangan bagi nafas banyak, tarik depan sikit. Tarik depan, nafas kat sana. Tolak nafas kat sana. Tak boleh. Macam mana kita nak mengatakan bahawa saya boleh bahagi kasih sayang? Itu datang kehancuran tu. Sepatutnya memberi kasih sayang. Satu ke, dua ke, tiga ke, empat ke, lima ke, enam ke. Eh, ramai Zat. Ke anak. Fahamlah sikit. Anak ramai. Lepas tu bawa ke mak ni pula. Satu ke, dua ke, tiga ke, empat ke. Laisa kamislihi syai'. Kita boleh tutup lah kot, semua nampak dah khatam, nampak ni, nampak cerah. Jadi kat sini tugas bagi orang lelaki ni, tugas dia itulah, bila dia nak menyayangi isteri dia sebab sebab Allah, jangan bezakan. Yang ni berbalik pada penutup, yang baru nak cerita dah tutup tu. Kan dia membezakan tu. Dan rasa perbezaan itu habis. Lepas tu kena minta dekat Allah. Nak sayang-sayang ni minta dekat Allah. Jangan minta dekat isteri. Jangan minta dekat makhluk. Tak dapat. Minta ke Allah, ya Allah, berikan aku kasih sayangmu. Ya Allah, engkau yang maha ada, adakan kasih sayangmu padaku untuk aku menyayangi hamba-hambamu. Bermula dengan isteriku sebagai contohnya dekatlah. Yang mak dengan ayah ni dah tentu dah. Isteri ni. Tapi bukan satu, ya Allah. Ada dua, ya Allah. Azwajina. Isteri-isteri ku. Baik. Apabila Allah SWT bukan jirin dan arat, apakah hakikatnya? Di sinilah. Bila kata tidak bersalahan dengan makhluk, bukan jirin, bukan arat, maka di sinilah capai tahap tauhid. Yang ni akal lemah dalam memikirkan, membentukkan. Tak boleh, tak boleh nak memikir, membayangkan. Tak boleh. Nah, di situlah tauhid. Syekh Ahmad mengakui kelemahan akal manusia dan menyerah kepada ilmu Allah. Bila serah balik sayang tu pada Allah tu, pulanglah abang, yang penting. Tengok bila Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, adakah ini perintah Allah? Ya, khalas. Tak perlu tanya dah. Sebab Allah punya. Maka di situlah keyakinan luar biasa. Itu dia panggil cinta agung. Nak disembelihnya Nabi Ismail AS, adakah ini perintah Allah? Khalas. Bukan kata, abang ni Nabi tau. Abang ni Rasul. Dia tak kira kalau dah suami isteri ni, jangan main-main kan. Takkan ini, nampak. Sebab apa? Sebab lemah akal kita bila kata daripada Allah. Kita yakin Allah tu maha mengetahui apa yang dimaksudkan cinta Allah. Lalu sepatutnya kita kena bersedia menerima cintanya. Siapkan dirilah. Ini asyik nak komen, nak komplain, nak marah. Ingat Allah nak bagi cinta dekat orang macam itu.
bagi A komplain B, bagi B komplain C. Ingat Allah nak bagi? Tak ada. Tapi kalau dia menerima, tengok Allah bagi macam mana. Pertama sekali Allah bagi dia faham. Bila orang faham, tak adalah lagi tak sepahaman. Ni asyik bergaduh dia. Bagaimana? Taulah ada dua sekarang. Taulah ada law belakang kan. Suami dia balik baru nak nyandor. Ha, penatlah tu. Ini semua buah-buah cari gaduh tuan-tuan. Ini kena ada sesi khas nanti ya. Nanti kita buat sesi khas. Buah-buah cari gaduh dalam rumah bertangga-tangga. Bila akal dan lemah, iman mengatasi iman. Iman. Ha? Ini panjang sikit uraian laisa kamitsli syai' ini mukhalafatu ta'ala lil hawadis. bagi air dia nak apa tu? Bagi air sian dia kat dia. Ini bukan protes eh. Ini bukan mak kamu nangis apa protes. bukan eh. Allah saya dia bagi duk. Bagi main makan luar ni. Pergi main keluar. Dia bawa luar. Ini air tu bagi minum. Ini pun satu penyakit tu. Ini bukan yang ni. Ini bang, anak Hindu bang. Anak Hindu pada mak dia. Tahu tak anak ni hilang kasih sayang? Sebab abang tahu tak? Bapak dia boleh elok dia main anak ni apa hilang kasih sayang? Bye-bye. Ayahnya bagi barang, bagi coklat, udah, bye-bye. Maknya rupanya mempergunakan anak. Allah Akbar. Baik mahnya Allah Ta'ala. Baik. Jadi, itu katanya. Hakikatnya begitu. Jadi, saya panjangkan sikit ni sebab kita bawa pada perbincangan kehidupan mas kalian. Dan memang tauhid ini diterjemahkan pada kehidupan. Memang kena begitu. Dan setelah kita perhati dan minta ilham, minta Allah petunjuk, setelah dengan ilmu berpandukan syarah para ulama, maka yang kita perlukan adalah hikmah. Hikmah, faham? Oh. Kerana tauhid itulah yang membawa pada ketenangan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Boleh jadi tenang sebab apa? Sebab kembalikan cinta pada Allah. Kita lepas hati. Dan suami pun tak argue isteri, tak tanya kamu layan aku ke tak layan ke. Kita takkan jadi orang yang demand. Orang yang berurusan dengan Allah ni, dia takkan menyusahkan orang. Itulah Nabi SAW. Nabi SAW paling, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sepanjang aku bersama dengan Nabi Rasulullah, tak pernah komplain. Ni kita isi, kita masak, masin. Oh, masin. Keras suara. Tawar. Kamu ni layan aku main-main eh. Tak ada. Cuma kadang ada protokol kita ajar. Mana ni adab ni kita ajar. Tapi soal nak menentukan dia begini, tidak. Tak. Sampai isteri tu, kalau isteri ni, dia rasa lega dengan kita, tu bagus suami tu. Ini kalau suami balik tu, Allah bilah suami aku banyak komplain lah, punya itu tak kena, ni tak kena. Tapi kalau isteri tu, pandu-pandu kamu lah. Abang nak makan apa? Tak. Kau lah buat makan. Bang, saya malas masak. Kita gelap sikit. Okey, kita makan angin. Nabi SAW balik tak ada makan. Nabi puasa. Apa ada makan? Tolak batu kayu je. Ini dah. Oh, plastik masuk sekali. Oleh zaman moden plastik nampak sikit. Tolak batu kayu PVC. Ini Allah. Kadang susah kawan tu dia buat je. Biar dia jadi pemaisuri lah. Raja yang sebenar tidak minta menjadi raja. Itu betul. Tapi akan dilayan seperti raja. Itulah dalil dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Maka tak bersalahanlah dengan Al-Quran dan perbasan mukhalafatu ta'ala lil hawadis, tak bersalahan dengan perbasan ini.
dan mengikut huraian Imam As-Sanusi bahawa pada permulaan ayat tersebut sebagai penyucian dan pada akhir sebagai penetapan, manakala di tengahnya sebagai penolakan kepada sesiapa saja yang nak mentajisimkan Allah SWT, menjisimkan dan pangkatannya dan yang segala yang berkaitan dengan jisim, jasad, jirim. Secara ringkas, sifat baginya adalah penolakan terhadap sesiapa yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita sambung sikit. Para ulama tafsir yang terkenal di merata tempat dan belenggu zaman seperti At-Tabari, kelahiran Tabrustan pada abad ke-3 Hijrah 9 Masri, Al-Baidawi, kelahiran Baidah, Shiraz, Iran pada abad ke-7 Hijrah 13 Masri, Ibn Kasir, kelahiran Damsyik, Syria pada abad ke-8 Hijrah 14 Masri, dan Said Khutub, kelahiran Musyah, Syahyud, Asyud, Mesir pada abad ke-14 Hijrah 20 Masri, sudah bersepakat bahawa Allah SWT tidak serupa sama sekali dengan semua makhluk yang ada. Mengikut At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari, ini tafsir yang autentik ni, tafsir kalau Quran tafsir yang lama At-Tabari sebab kurun ketiga Hijrah. Tak tengok dia lama tak lama, tengok ulama tu kurun ke berapa lahir. Kalau kurun ketiga dia ulama salaf, dia masih dalam ulama salaf. At-Tabari mempunyai dua pengertian. Pertama, laisa huwa kasyai, dia tidak umpama sesuatu. Kedua, laisa misli syait, laisa mislu syait, tidak sebandingan sesuatu. Seterusnya, Al-Baidawi di dalam tafsir Al-Baidawi menyatakan bahawanya dimasukkan dengan perkataan mislu, sebandingannya itu ialah zatnya, diikuti dengan Ibn Kasir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang membandingkan dengan pasangan-pasangan makhluk, iaitu tidak sama seperti menjadikan makhluk seberpasangan kerana Allah adalah tumpuan yang tunggal dan tidak serupa baginya walaupun satu sudut sekalipun. Di sini dalam bab tafsir disusun juga tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Azim yakni Ibn Kasir. Nampak? Tadi dalam syarah sifat kitab-kitab karya akidah. Ini maknanya syarat dengan dalil lah yang untuk memantapkan lagi kepahaman kita. Nah. Mengikut Syekh Khutub dalam tafsir Fi Zilalil Al-Quran, secara fitrahnya manusia mempercayai hakikat tentang tiada persamaan di antara Tuhan pencipta dan makhluk yang diciptakan. Ini secara fitrah. Kalau rujuk pada Al-A'raf 172, alastu bi rabbikum. Fitrah berbalik pada hati, fitrah memang manusia faham. Okey. Hal ini kerana pencipta makhluk tentu tidak sama dengan makhluk-makhluk yang sudah diciptakannya. Penafian persamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya yang baru turut dibincangkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Jordan. Menurut mereka, makhluk Allah berjisim dan berarat, manakala Allah pula tidak berjisim dan tidak juga berarat. Makhluk Allah bertempat lagi bersusun, manakala Allah pula tidak bertempat dan tidak juga bersusun. Ya, ini kalam daripada Jabatan Mufti Kerajaan Jordan. Demikianlah perbezaan yang amat ketara di antara Allah yang Maha Agung dan makhluk ciptaannya. Sebab apa perbincangan ini ada jemaah sekalian? Sebab ada perbincangan sifat Allah pada Asma'ul Husna pun boleh kita faham begitu. Perbincangan tadi sayang tadi. Dan akan ada perbincangan yang mana bila dia berharap kepada Allah, dia mula berharap seakan berharap pada makhluk. Dia nak sayang tu mesti nak macam benda contoh. Saya ambil contoh sayang sebab dia sifat kedudukan yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi bila kita faham tentang Allah itu tidak seperti mana makhluk, laisa kamitsli syai, maka kita berharap dengan kasih sayang Allah. Jangan berharap makhluk, jangan berharap benda sayang tu mesti ada tempat benda. Jangan, bebaskan hati daripada segala perkara itu. Tapi jasad kita, diri kita, makhluk ni bertempat, bersifat, ya. Maka di saat kita menzahirkan sifat sayang itu, bersumberkan kasih sayang Allah. Itu lain. Yang ni, kita melayani isteri kita dengan kasih sayang Allah. Bukan menghadkan kasih sayang itu.
Ada setengah nakkan itu dulu baru rasa kasih sayang, baru rasa Allah sayang. Faham tidak? Maknanya nak kena ada rasa benda dulu. Ini maksudnya mas kalian. Ini maksud yang nak disampaikan. Sebab kasih sayang itu dia nak dapat dulu dengan benda, dengan makhluk, baru dia rasa Allah. Ini SOP yang salah. Sebab itu apabila berlaku je pertembungan makhluk nanti dengan makhluk, maka bergaduh ni mas kalian. Sebab itu kita kena minta dulu cinta Allah. Kena, sebab itu tauhid kena nombor satu dulu. Bila tauhid telah diasaskan, difahamkan, maka dalam kita berfikr, dalam kita bersyariat, kita dah ada iktikad dah. Contoh kita syariat, katalah melayani si kita, bawa pergi jalan-jalan, layan dia, bagi ni. Bukan nak kasih sayang dah. Isteri pun, bagi isteri pula, orang perempuan, bila dia bersuami, bila ada suami, bukan nak kasih sayang dah. Tetapi nak beri kasih sayang. Kerana iktikad dia sayang dah ada dah. Wujud sebelum makhluk ada. Sebelum dia ada. Tapi bila berkahwin baru nak cari kasih sayang, cari pula dengan apa? Cuba teka, abang sayang ke tak? Allah main teka-teki, ingat nuju empat belalang apa? Abang nak sayang, abang cari kat saya. Oh, boy. Habis ya? Hancur. Walhal tak akan pernah sama. Jadi tak sama, jangan kita melihat makhluk. Kita bawa kasih sayang Allah, tapi kita nak dambaan makhluk. Macam mana tu? Salah lah. Kita bawa kasih sayang Allah, nakkan Allah lah. Sepatutnya macam itu. Ni kena kemah ngaji tauhid ni, jadi sedap. Kadang dia terus pergi pada fiqah. Tanpa ada pengisian akidah, itu dia juzuk-juzuk kan kasih sayang Allah tu. Yelah sayang-sayang juga ustaz, tapi yelah saya ni kan, tapi tapi tu satu je ubat dia, tapi ni nak tahu ubat dia apa? Tanpa tu. tapi tanpa ni bukan dengan tangan je, dengan ujian. Bahawa datang ujian, dia memperkenalkan kasih sayang Allah itu dengan contoh sakit. Bau dia ada akai sikit. Jangan. Maksudkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khair. Baik. Sambung sikit lagi. Oleh itu, tiada seorang pun yang lebih mengenal zat Allah SWT selain dia. Nampak? Bila kata berbalik dengan pembahasan kita nak selarikan kehidupan dengan akidah, bila kita membawa cinta Allah, siapa yang lagi kenal cinta Allah? Melainkan hanya Allah yang bagi tip untuk bercinta tu, kenapa? Banyak. Walhal kalau nak beramal silakan, nak ikut Nabi SAW silakan, tapi tip untuk membina kasih sayang tu. Siap, saya nak tanya. Kalau saya tanya, kritikal sikit. Lepas tu kadang saya tanya. Sebelum nak membina rumah tangga dengan kasih sayang Allah, sumber kasih sayang Allah tu macam mana? Macam mana yang dikatakan sumber kasih sayang tu? Sebab tu sebelum kita nak bina bangunan, perkara pertama kena buat, kita kena itemizekan dia. Kita kena tahu dulu material nak diguna. You nak bina kasih sayang rumah tangga dengan apa? Kasih sayang Allah. Okay, define kasih sayang Allah. Macam mana define kasih sayang Allah? Macam mana? Ni tidak berarak, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berjisim. Inilah kasih sayang Allah. Dah, kalau kamu membina kasih sayang Allah dengan bersumberkan kasih sayang Allah, kenapa kamu bentukkan dia dengan benda, dengan ikat, dengan mesti kena itu baru sayang, mesti kena ini baru sayang? Cinta kamu bersyarat. Sebab tu ramai akhirnya memendam rasa. Suami memendam rasa, isteri pun memendam rasa. Dari sekali mencuka, habis jadi jeruk.
caranya berbalik kepada sumber. Kita kena sebab tu berbalik kepada jadidu imanakum tu kan. Ha, nampak? Aku ni sayang Allah. Jadi jangan gula-gulakan isteri. Orang kata nak beli jiwa isteri kan. Kita ingat boleh beli isteri kita. Beli barang supaya isteri sayang. Betul tak? Kan? Ha, tu isteri yang tak belajar dipergulakan lah. Jangan niat sebab nak sayang makhluk. Ketika kita bagi barang kat isteri kita, Nabi kata, selagi kamu tak menyayangi, kamu tidak disayangi. Mafhum hadis. Ha. Yo, kena sayang dulu lah. Nak sayang macam mana kalau masih bertempat, bermakhluk, berbentuk. Sebab tu main tip, kena beli itu, kena beli ni. Kita jenis yang Allah nak kena beli-beli ni, bayar ni. Yang lebih parah bila dia beli, komplain. Oh, lagi marah. Dan nak pula macam isteri contoh, minta mak, macam mana dia berduit bekerja. Bagi suami kereta, bagi suami rumah, bagi, 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 lalas sekali. Ha. Ada orang rumah baru. Ha, jawab apa? Saya bagi semua harta semua kat saya kerana saya sayang abang. Ini yang abang buat dekat saya. Kat berlakon punya. Manusia ni nama berlakon. Dia bagi tu, dia ingat sayang tu dibentukkan dengan kereta. Dia beli suami dia dengan kereta. Dia beli suami dia dengan rumah. Habislah. Yang kecewa siapa nanti? Kalau nak bagi, bagilah. Tak masalah. Suami nak bagi isteri rumah, bagi. Jangan sebab nak berumah tangga lagi baru nak fikir nak bagi rumah. Isteri kena ada kereta, isteri kena ada ni, baru, baru nak buat lah. Itu pun buat sebab nak kahwin lagi. Hayalah Ustaz. Ya Allah, kena gitulah baru isteri diam. Maka isterimu isteri murahan. Marah orang sebut ni. Tak apalah, sebab kita mengaji dengan syarat akidah ni. Kita tak nak cinta kita boleh dijual oleh dunia. Dibeli oleh dunia, dijual pada dunia. Padahal mulut mengatakan cinta Allah. Ha, maknanya bukanlah tu. Ha, maknanya bukanlah. Oleh itu, tiada seorang pun yang lebih mengenali zat Allah selain dia. Segala yang terlintas di hati kecil, terbayang di fikiran seorang manusia adalah berlainan sama sekali dengan zat Allah SWT yang sebenar. Demikianlah Allah SWT tidak bersifat dengan sifat hambanya, dan hambanya pula tidak bersifat dengan sifatnya. Ha, nampak? Ada lawan dia. Ada lawan dia. Tengok mas kalian. Allah tidak bersifat dengan sifat hambanya, dan hambanya tidak bersifat dengan sifatnya. Abang, kasih sayang saya jangan diduakan. Betul ke? Kasih sayang saya jangan diduakan. Betul? Bergombak nak jawab tu, Ustaz. Ha. Kena jawab sekarang lah. Sebelum terpaksa jawab ni kan? Tak boleh. Yang tak boleh diduakan hanya Allah. Habis Ustaz, boleh lah. Bukan dua, tiga, empat, lima boleh. Sebab tu poligami tu dalam bahasa ta'addu apa? Berbilang-bilang. Berbilang-bilang bukan bermaksud banyak. Banyak sehingga kita boleh memilih-milih. Tidak, berbilang-bilang menunjukkan makhluk ini bersifat berbilang-bilang. Yang tunggal hanya Allah. Cinta Allah diagihkan kepada yang berbilang-bilang tadi. Ha, itu bersumberkan Allah. Jadi sebahagian salafiyah, ha, salafiyah menyebut sebagai sifat laisa kamitsli syai. Ha, dia tak guna sifat mukhalafatul lil hawadis. Dia tak setuju dengan kaedah sifat 20, tapi digunalah perbahasan laisa kamitsli syai, walhal itulah perbahasan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ha, wallahu alam. Kita berhenti setakat itu dulu. Kita akan sambung kepada perbahasan yang akan datang. Qiyamu ta'ala binafsi. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat muka surat 138
edisi yang kedua, 131 edisi yang pertama. Bateri nak habis ke? Bateri nak habis ke? Speaker. Cas. Itulah cas kat situ. Ada speaker tak? Syekh, tolong cas speaker je. Kena ambil plug tu. Ambil plug tu. Ha, ni kek. Ah, boleh. Foto. Betul kan tak saya? Ada. Ni panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, insyaAllah kita akan sambung dengan munajat umat. Kita akhiri talaki kita pada hari yang penuh barokah ni dengan munajat umat, insyaAllah. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah bantu kita, kabulkan segala hajat kita, permudahkan segala urusan kita. Bila kita bersumberkan cinta Allah, bersumberkan rezeki Allah, bersumberkan kaya Allah, memang Allah hanya senyap Allah jualah yang membantu, yang menyelesaikan, yang akan menunjuk jalan kita, insyaAllah. Kita berusaha untuk ke arah ketaatan. Khair. Baik. Allahumma salli ala sallam. Bagaimana? Bikirati suratul Fatihah. Sabah kiraat, 7 kiraat. 14 riwayat. Bagi yang baru boleh ikut lah. Ikut je, tak ada masalah. Nak maintain dengan riwayat hafsun yang kita dah biasa baca pun tak apa. Yang mana yang sudah faham boleh ikut dengan riwayat insyaAllah. Dan insyaAllah saya nak sampaikan lagi mesej yang sama daripada Tuan Guru sendiri, yakni Sebul Fadilah Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukur Nikwan Hafizahullah Ta'ala alaih. Dan beliau insyaAllah dengan rangka untuk memberikan sijil penghargaan atau sijil sanad pengajian ini, alhamdulillah beliau berhasrat untuk berikan. Dan saya kira penglibatan yang sangat memberangsangkan. Jadi sama ada dengan talaki ataupun secara online ataupun secara ulangan. Dan kita dah masuk ke siri yang ke-19 untuk hari ini. Siri yang ke-19. Dan insyaAllah bagi yang mungkin baru masuk ke, baru dengar, boleh dengar balik dari siri awal lah. Ambil masa balik, dengar balik, cuba sempurnakan. Saya sarankan agar kita semua dapat mengambil peluang ni, mendapatkan sanad atau sijil penghargaan daripada Tuan Guru. Sebab apa Mas Dan? Sebab kita nak mengajarnya pada anak-anak kita. Nah, ingat tu, kita nak panjangkan kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, insyaAllah. Itu kaedahnya macam itu. Kita fokus dengan ini, insyaAllah. Itu maklumat lah. Jadi usahakan, azamkan diri untuk hadir pada setiap kali pengajian. Kalau tak boleh, buat ulangan. Baik, kita mulakan dengan istighfar 3 kali dan kita terus dengan bacaan suratul Fatihah 9 kali bacaan, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bil haqqil fatiha wa bi haqqi allazi jaa'a bil fatiha wa bi haqqika man unzilat 'alaihil fatiha nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya rab susan bersuluk umat Islam di dunia ya Allah Palestin Yaman Gaza fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rab kau kekuatan kepada umat Islam bebaskan umat Islam dari cengkaman Zionis ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rab khususan pada semua jemaahnya ada pada hari ini ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat. Permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. Di dunia wal akhirat. Ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rab khususan ya Allah. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. La haula wa la quwwata illa billah. Assallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah kurniakan kita pada hari ini dapat kita berkumpul bersama-sama di Raudhah min Riyadhil Jannah. Alhamdulillah, ibarat kita datang taman tema di dunia ni, mana-mana tempat yang indah-indah tidak seindah berada di taman syurga di dunia, hanya hati yang merasainya. Jadi kita ni sebenarnya setiap minggu sedang berrehlah lah sebenarnya. Kita datang ke tempat ini kan, bawa anak tak ada masalah, sama-sama datang buat keluarga. Ini satu perkara yang bagus
Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir, yang menonton, memberi perhatian yang baik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun maaf daripada saya atas segala kekurangan, tengah kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ini, sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku lukali haza wa astagfirullah azim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna lana fi khusr. Ila alladheena amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu 'ala bisawab takbir. Allahu akbar.